Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BOZZAZE Channel. Oke teman-teman, di sini gue mau memberi tutorial bagaimana cara membuat ramuan tidak terlihat atau invisibility ya teman-teman. Dan untuk membuat ramuan tidak terlihat, kalian memerlukan ramuan night vision yang nantinya akan diubah dengan fermented spider menjadi night vision. Oke. Menjadi night vision, menjadi invisibility maksud gue coy. sorry. Oke, okay. Untuk membuatnya kalian itu memerlukan AWK World Potion. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih pada kalian semua yang udah dukung gue, yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Oke, kita akan langsung saja masuk ke tutorialnya. Pertama-tama kita harus membuat ramuan yang namanya night vision atau ramuan penglihatan malam. Nah, untuk membuat ramuan penglihatan malam sesuai resep yang kemarin gua buat di video sebelumnya, kita itu memerlukan AWK World Potion dan juga wortel emas. Nah, untuk membuat wortel emas, gua akan kasih tahu caranya. Pertama-tama kalian memerlukan yang namanya gold nugget. Nah, untuk membuat gold nugget, kalian memerlukan gold ingot. Kalian taruh di crafting, lalu akan menjadi 9 gold nugget dari 1 gold ingot ya, teman-teman. Setelah itu kalian simpan wortel di tengah. Kalian juga memerlukan wortel ya. Lalu kelilingi dengan 8 gold nugget. Jadilah golden carrot atau wortel emas. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini. Kita masukkan golden carrot di input yang di bawahnya itu ada AWK World Potion. Seperti yang kemarin. Kita tunggu sampai selesai ya. A few moments later. Oke teman-teman, dan untuk ramuan night visionnya udah jadi. Nah selanjutnya ramuan night vision ini kita ubah menjadi ramuan invisibility menggunakan fermented spider egg. Untuk membuatnya gue udah bikin di video sebelumnya. Nah kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. A few moments later. Oke teman-teman, dan sepertinya udah jadi karena terdengar suara gelembung. Dan lihat, ramuan ini menjadi ramuan invisibility. Nah, agar waktunya itu tidak cuma 3 menit, kalian boleh menambahkan redstone dust ya teman-teman, agar menambah waktu durasi dari ramuan tersebut. Nanti kita akan coba saja langsung praktek, tapi sebelumnya gue lagi nunggu redstone dustnya sampai ya. Oke, redstone dustnya udah sampai. Kita ambil terus kita simpan di sini. Kita tunggu agar durasinya tidak cuma 3 menit jadi menjadi 8 menit ya teman-teman. A few moments later. Oke, dan ramuannya menjadi 8 menit teman-teman. Lalu kita akan coba aja langsung ya teman-teman. Sebelumnya gua mau ganti kamera sebentar. Ganti kamera menjadi ini aja ya. Nah, seperti ini. Lalu gua akan minum dan lihat efeknya. Boom, gue menjadi gak terlihat teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya kalian gak mau terlihat seperti ini, kalian itu harus melepas armor ya saat meminum invisibility. Karena kalau misalnya kita mengenakan armor, maka akan percuma. Dan kenapa gak ada armor? Oh iya, gue kan tadi ubah ke mode survival ya. Nah, kalau misalnya kalian mengenakan pakaian, maka akan terlihat pakaiannya itu melayang. Dan itu sia-sia kalau misalnya kalian menggunakan ramuan ini ya teman-teman. So, jadi kalian itu harus melepas semua armor kalian. Dan juga kalau ada pedang, kalian usahakan jangan memegang apapun. Karena kalau misalnya memegang item akan terlihat melayang ya teman-teman. Jadi diusahakan untuk tidak memegang apapun. Oke, itu tips dari gua. Dan ini sangat cocok buat kalian yang ingin ngeprank teman-teman kalian. Atau mungkin ya ingin jahil atau ingin masuk ke base orang jika main di server ya teman-teman. Oke, jadi itu saja. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.